Lihat tadi si kobra masih belum maksimal di turun IBL, masih nyisik-nyisik, dan ini butuh latihan terus menerus. Kalau kena pukul 2-3 kali atau mungkin poin di atas 10, baru nanti si kobra ini bisa normal, galak dan sangar. Oke, demikian trip Mika dan edukasi pada pagi hari ini. Semoga terhibur dan memberikan edukasi, dan salam hormat, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Thank you.